Sab. Viral video penampakan harimau di Bukit Resam Lebong, begini penjelasan BKSDA. Muncul video viral, ia memperlihatkan wujud diduga sang raja rimba di media sosial Instagram. Akun Instagram Bekulu Info yang membagikan video tersebut berdurasi 50 detik ini telah disukai sebanyak 9.016 dan 721 komentar sejak pukul 13.38 waktu Indonesia Barat Jumat 13 Mei 2022. Dalam deskripsi, akun menuliskan, beredar video yang menampakkan harimau muncul ke jalan terekam kamera handphone warga yang sedang melintas di Bukit Resam Lebong pada Kamis 12 Mei 2022. Video tersebut direpost dari Facebook Rian Reza. Salah satu akun Instagram, Ya2Z, turut mengomentari video tersebut. Sementara itu, Tribunbengkulu.com mengkonfirmasi soal video viral penampakan harimau ke Kepala Seksi Wilayah 2 BKSDA Bengkulu, Said Jauhari. Said mengaku belum mendapat informasi atau kepastian dari lapangan. Said menambahkan jika video tersebut adalah video yang sama pada bulan Februari lalu, maka ia bisa memastikan bahwa video tersebut benar. Memang benar ada harimau melintas di jalan provinsi dalam kawasan hutan Bukit Resam. Ia bisa memastikan kebenaran video itu karena sudah bertemu langsung dengan orang yang merekam. Sementara untuk video yang baru-baru ini muncul diunggah di akun Instagram Bengkulu Info Jumat 13 Mei 2022, ia belum bisa memastikan apakah asli atau bukan, karena belum mendapat konfirmasi di lapangan dan juga perlu pembuktian oleh ahli IT soal keaslian video tersebut. Said menjelaskan jika nanti memang benar video tersebut hoax, pihaknya tidak akan melaporkan kejadian tersebut. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.